misalnya 16 partai di Simalungun yang mengajukan calegnya itu hanya 15 partai, ada satu partai yang nggak mengajukan calegnya semua dapil, yaitu partai Garuda. Nah, nanti adik-adik bisa melihat itu di surat suara. Nah, untuk ini adik boleh pilih salah satu juga. Jangan memilih orangnya yang berbeda di lain partai. Jadi bagaimana kita menandai surat suara yang sah? Dicoblos di dalam kotak salah satu partai. Boleh partai, boleh nomor partai, boleh nomor urut calon, boleh nama calon. Ya kan? Ini gambarannya ya, kira-kira gini. Ada nomor urut partai, ada nama partai, ada nomor urut calon, ada nama calon. Coblos. Boleh mencoblos lebih dari satu kali selama di dalam kotak. Misalnya mau dicoblos partainya, kemudian dicoblos namanya salah satu atau nomor urutnya, boleh. Yang tidak boleh dicoblos di dalam satu kotak, coblos lagi di kotak yang lain, itu surat suaranya nanti dinyatakan tidak sah. Jadi mencoblos, kalau ada dua pilihan si A, si B, nah jadi pikirkan matang-matang dari rumah, jangan dua-dua. Nah, mana tahu ada yang mengiming-imingi. Nah, ini satu, hindari politik karena uang ataupun sara. Kemudian mendengarkan berita yang hoax, hindari. Nah, ini yang tiga ini coba dihindari. Ada nanti politik uang, sehingga bingung. Ada juga di sana diterimain semua, bingung pada hari H, yang mana tiga-tiga dicoba.